Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hagga hamdi wassalatu wassalam ala habibihi wa rasulih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa syifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa la alihi wa sahbihi wa sallim. Masih bersama Hamperot. Gimana semua kabarnya? Baik ya, mudah-mudahan kita baik semua, sehat afiat, dikasih keberkahan zahiran wa batina, dan dimudahin segala urusan kita, dan juga dikasih rezeki yang ngocor terus, enggak ngaso-ngaso. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita lihat ada burung ajib. Wah, warnanya juga bisa dibilang nggak begitu banyak, cuman ada dua warna, ya kan, abu-abu lebih dominan, kemudian di buntutnya ada warna merah yang menyala. Burung yang mustahil, pemain burung mana pun udah pasti kenal sama burung ini. Famousnya bukan main ini burung, udah pasti orang-orang main burung kenal ini burung. Burung apa ini? Burung African Grey. Burung yang dikenal tingkat kecerdasannya di atas rata-rata. Kalau dilihat dari warna, memang bisa dibilang agak monoton gradasi dari mulai abu-abunya itu sampai ke buntut itu warnanya cuman begitu-begitu aja. Apalagi ketemu abu-abu dengan merah, ya kan, bisa dibilang kalau dari segi warna kalah sama burung perot-perot yang lain, entah itu dari burung Sankonur, ya kan, yang kemarin-kemarin kita bahas, entah itu dari burung perot Makau BNG Blue and Gold, warnanya juga yang menawan, entah itu burung dari Greenwill Makau atau juga burung Scarlet Makau dan burung-burung yang lain, itu warnanya menawan. Tapi kalau ini bisa dibilang nggak terlalu istimewa. Balik lagi ke selera, ini burung istimewanya apa sih? Ini burung istimewanya banyak. Salah satu dari keistimewaan yang orang pada kenal ini burung, dia bisa talking, bisa berbicara, niruin suara apa yang kita mau. Dia mau bisa suara ngaji, dia mau bisa suara hewan lain, dia mau siul-siul kayak burung apa, bisa. Tergantung ownernya buat gimana itu burung atau juga treatmentnya ke itu burung. Nah, ini burung bisa dibilang burung yang cerdasnya minta ampun. Dia juga bisa kalau diajarin kenal warna. Karena rata-rata burung yang buntutnya pendek dari burung perot ya, itu burung buat trik. Dalam artian ini burung kalau dibilang buat diajarin masukin koin ke dalam celengan bisa, masukin bola ke dalam ring bisa, tergantung yang ngajar. Tapi lebih dominan burung yang buntut pendek dari burung perot itu masuk ke burung trik. Nah, balik lagi, burung African Grey ini memang burung yang sangat benar-benar diminati pemain perot ya. Karena kalau buat pajangan di depan rumah kayaknya istimewa banget. Apalagi kalau di dalam ditaruh tempat yang ajib, taruh pojokan, ditaruh tangkringan yang keren. Nah, apalagi dia kalau udah ngomongnya lancar, gimana gak hidup suasana rumah, ya kan. Ini burung aslinya dari Afrika, punya Afrika Tengah, kurang lebih itu Afrika Tengah. Iya benar. Jadi ini burung berasal dari Afrika Tengah, yang dimana di sono habitatnya bejibun, warganya banyak. Singkat cerita,
para breeder semua meluangkan waktu untuk menenternak ini burung, sampailah ke Indonesia dan juga banyak peternak Indonesia yang udah berhasil buat mengembangbiakan ini burung. Nah, untuk harga ini burung mempunyai harga yang sangat-sangat fantastis, karena juga ini termasuk burung perot, sedangkan burung perot setiap tahun itu bisa mengalami kenaikan harga. Untuk di saat ini di tahun 2022 burung ini per ekor dibanderol dengan harga mulai dari babynya itu 13 juta sampai 16 juta. Sedangkan untuk yang dewasa, yang jinak apalagi udah skill, itu bisa mencapai 20 juta. Dan sedangkan untuk pair atau sepasang burung African Grey itu setar dari 31 juta sampai 40 juta. Jadi kisaran segitulah harga burung African Grey di 2022. Untuk burung African Grey yang ada di depan sini, ini hanya materi ternak, jadi emang fokus untuk breed, dia nggak jinak dan juga nggak fokus buat diajarin berbicara, trik dan lain-lain. Jadi emang burung ini fokus untuk ternak saja. Makanya kita nggak review pakai tangan, atau juga kita nggak deketin, atau juga kita nggak hand feed, karena burung ini emang materi ternak, jadi dia agak takut. Oke, cukup sekian untuk review burung perot khususnya African Grey kali ini. Mudah-mudahan bisa nambah manfaat untuk saya terutama dan juga untuk hadirin yang nonton. Dan apabila ada kekurangan dari penyampaian atau juga kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan apabila kalian semua atau juga hadirin mempunyai pengetahuan yang lebih, tolong di komen di bawah agar penonton atau juga subscriber kita bisa makin banyak pengetahuan tentang burung-burung perot khususnya African Grey ini. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.